Beredar video memperlihatkan aksi seorang pemotor yang menghindar saat akan dibantu polisi melewati jalanan banjir. Diduga sang pemotor takut buah durian bawaannya dipinta oleh polisi yang membantunya melewati banjir. Dilansir dari akun Instagram @kepoin_trending, Jumat, 26 Januari 2024. Dalam unggahan tersebut, awalnya memperlihatkan seorang pengendara motor yang lewat di tengah banjir. Saat melintas, pengendara motor tersebut bertemu dengan polisi yang membantu lalu lintas di tengah banjir yang melanda. Polisi tersebut lantas menanyakan tujuan sang pemotor. Namun pengendara motor yang membawa durian di keranjang bawaannya tampak gugup. Ia bahkan bak ketakutan jika durian yang ia bawa akan diminta polisi tersebut. Sehingga saat ditanya polisi, sang pemotor memberikan jawab tak nyambung. "Bapak mau kemana, Pak?" kata seorang polisi. "Punya orang," jawab pemotor. Mengetahui hal tersebut, sang polisi tertawa dan mencoba membantu pria tersebut. Namun pria yang mengendarai motor tersebut kembali memberikan jawaban yang sama ketika kedua polisi tersebut kembali bertanya. "Bapak mau kemana?" tambah polisi itu. "Punya orang," jawab pemotor lagi. "Ketakutan," ujar sang polisi. "Mau kemana, Pak?" teriak polisi yang merekam peristiwa tersebut sambil tertawa. "Punya orang," ujar sang pengendara melaju pergi. "Masih punya orang," ucap sang polisi tertawa. Sejumlah netizen yang mengetahui hal tersebut sontak ramai memberikan komentar. Tak sedikit yang merasa konyol dengan peristiwa tersebut. Lucu get, alhamdulillah hiburan gratis, sehat selalu BPK-BPK polisi. Maksudnya jangan diambil, sudah pesenan. Bapaknya mungkin kurt dengar udah dipesenin gitu sama istrinya, kalau orang nanya di jalan, apapun pertanyaannya, jawab aja punya orang. Takut diminta duriannya. Lagian pak polisinya usil amat sih, nanyanya gak cukup sekali, aduh bikin ngakak bay, ungkap beberapa netizen.